Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Mari kita mengawali kehidupan kita di hari ini di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap anugerah kasih pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Kita memenaikan pujian penyembahan kita di hadapannya.
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kami mengucap syukur, kami meninggikan namamu Tuhan. Kami bermazmur, kami menyanyi bagimu. Kami meninggikan namamu Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami sembah Tuhan. Inilah yang ku rendu dan pengagungan kepadamu. Biarlah mani kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan biarlah pujian kami manis kau dengar Tuhan, biarlah pujian kami berkenan, biarkan penyembahan kami berkenan Tuhan. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar namamu, ya
kami sungguh menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Biarkan pujian kami manis Kau dengar, Tuhan. Kami ingin mencari perkenanan-Mu. Kiranya Tuhan boleh sungguh berkenankan setiap pujian penyembahan kami yang sederhana ini. Tuhan, kami selagi kami ada kesempatan, kami ada waktu, Tuhan, kami akan memuji Engkau. Kami akan meninggikan nama-Mu. Dan biarkan puji-pujian itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin bersama-sama juga merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan biarkan kami terus terlibat dalam setiap kehidupan kami, terlibat dalam setiap kehendak Allah, pekerjaan Allah. Tuhan, terima kasih. Kami menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita akan membuka kitab kita dari Filipi. Filipi pasal yang ke-4. Kita akan membaca yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua Filipi pasal 4, 10-13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya akan garis bawahi ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, satu kegembiraan, satu kebanggaan, satu perayaan yang besar, saudaraku, itu biasanya dihubungkan dengan pencapaian yang besar. Pencapaian yang besar itu juga tidak bisa terlepas dari satu pergumulan, tantangan yang besar. Semakin tantangannya besar, semakin tantangannya begitu banyak, semakin berisiko, maka kegembiraan, luapan, kegembiraan, kemenangan itu juga semakin meriah. Saudara, pagi ini kita bersama-sama merenungkan satu prinsip kebenaran ini. Saudara, saya dan saudara tidak bisa melakukan segalanya pasti. Kita ada banyak keterbatasan. Kita semua memiliki begitu banyak keterbatasan. Kita tidak bisa melakukan segalanya. Tetapi saudara, dari ayat ini, hari ini kita belajar. Kita tidak dapat melakukan segalanya, itu belum titik. Tetapi aku tidak bisa melakukan segalanya jika aku mengerjakannya dengan sendiri. Atau ketika aku mengandalkan kekuatanku, mengandalkan diri sendiri. Tetapi dari bacaan kita tadi, segala perkara berarti semua perkara, semua hal. Aku bisa dikatakan menanggungnya. Dengan kata lain, saya dan saudara bisa melakukan segala sesuatu jika bersama Tuhan atau
di dalam Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu. Saudara, kalau kita membaca bagian ini ya, jadi kita sepertinya sedang diajar untuk, saudara-saudara, kita tidak fokus kepada tantangan-tantangan yang ada. Tidak fokus kepada hambatan. Tidak fokus kepada sekeliling kita. Tetapi fokus kepada Allah. Dalam bagian yang lain firman Tuhan berkata, Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, kata di pihak sebenarnya menjelaskan tentang Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Allah bersama dengan kita. Berarti kalau ada Allah yang menyertai kita, ya, ayat tadi berarti kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kan dibaca, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti jikalau Allah menyertai kita, siapa rupanya yang berani? Yang bisa? Yang kita takutkan untuk melawan kita? Saudara, seringkali kita fokus kepada lawan kita. Fokus kepada apa? Yang menentang kita. Fokus kepada apa? Yang menjadi hambatan kita. Hari ini Tuhan mengajarkan kita, bukan fokus kepada masalah Anda, tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai Anda. Ketika Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara. Ketika Tuhan Allah ada di pihak kita menyertai saya dan saudara. Saudara gak perlu takut siapa perlawan kita. Lawan itu jadi gak penting. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita. Maka saudara, yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah, Jika Anda bersama-sama dengan Allah, jika Allah menyertai kita, tidak menjadi soal siapa yang akan melawan kita. Jika Allah menyertai kita, tidak menjadi soal siapa yang akan melawan kita. Saudara, kiranya pemahaman kebenaran firman ini boleh menyadarkan kita bahwa kita harus menggunakan kekuatan Kristus. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Jangan pernah fokus siapa lawanmu, tapi fokus siapa yang bersamamu. Amin, saudara. Jangan fokus siapa yang menjadi lawanmu. Fokus Tuhan yang menyertai engkau. Karena ketika Tuhan bersama kita, apa yang bisa dilakukan oleh lawan kita? Tidak ada. Saudara, kekuatan kita ada ketika kita ada di dalam Tuhan. Kekuatan kita ada ketika Tuhan bersama-sama menyertai kita. Kita mau sembah Dia. Tuhan, kekuatan kami ada hanya di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong.
apa-apa ketika kami hanya mengandalkan diri sendiri. Tapi firman-Mu boleh sungguh mempertegas kami melakukan, bisa melakukan segala sesuatu jika Tuhan Allah bersama-sama dengan kami. Jika kami bersama-sama dengan Kau, kami bisa melakukan segala perkara yang besar sekalipun. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh memegang iman ini. Jika Tuhan bersama kita, jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan menyertai kita, maka semua boleh sungguh kita lakukan di dalam Dia. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Pimpin kami setiap pribadi. Jikalau ada di antara kami pagi ini yang ada dalam doa pagi ini mengalami kekhawatiran, keraguan yang begitu besar, Tuhan tolonglah supaya mereka memiliki iman ini. Jika Tuhan menyertai mereka, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jika Tuhan bersama kami, tidak penting siapa yang menjadi lawan kami, karena yang penting Tuhan bersama dengan kami. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi agar semakin hari kami semakin sungguh hanya percaya kepada-Mu saja, bukan kepada yang lain. Kami bersandar kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Tuhan, terima kasih pagi ini. Pagi ini kami juga bersyukur bersama-sama Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus buat para orang tua kami, untuk kaum Usinda. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai, menolong buat setiap kehidupan orang-orang tua kami. Sekalipun dalam usia yang makin tua, mengalami keterbatasan gerak dalam fisiknya, Tuhan, Kau juga tolong supaya, oh Tuhan, orang-orang tua kami senantiasa ada di dalam Engkau. Berkatilah mereka, berikan kekuatan secara fisik. Berkati juga supaya orang-orang tua kami juga, Tuhan, Engkau pakai mereka dalam segala keterbatasan mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayanan kepada orang-orang tua kami. Biarlah Tuhan juga memimpin kami semuanya. Kami senang memberikan hal yang istimewa supaya orang tua kami juga boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya pelayanan kepada orang tua boleh kami kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan para orang tua dan pelayanan Usinda, pelayanan perkunjungan, pelayanan-pelayanan apapun yang Usinda juga boleh sungguh terlibat. Kiranya Engkau juga yang menolong supaya pengalaman-pengalaman masa lalu menjadi satu kekuatan ketika, oh Tuhan, kami boleh melayani, kami boleh menghadapi buat setiap orang tua kami. Tuhan, biarkan dalam masa tua orang tua kami boleh menyaksikan betapa Tuhan bersama dengan mereka. Biarkan orang tua kami boleh menceritakan kepada anak cucunya tentang bagaimana dia, Tuhan, mengalami pengalaman bersama Engkau. Berkati para orang tua kami, berkati kesehatan mereka. Berkati agar mereka juga boleh mengalami sukacita. Kalau ada di antara orang tua kami yang merasa tidak berhasil, bahkan merasa gagal dalam mendidik anak-anak, bahkan mereka tidak bisa menikmati persekutuan bersama anak-anak, mereka tidak bisa menikmati satu kehidupan yang lebih, Tuhan, lebih baik bersama dengan anak-anak, Tuhan tolong mereka. Rangkul mereka karena mereka tidak dalam kegagalan. Biarkan mereka menghadap ke depan, di dalam Engkau senantiasa ada harapan. Di dalam Engkau tidak ada kata mustahil. Di dalam Engkau senantiasa ada jalan keluar. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami setiap pribadi. Pimpin kami ya Tuhan. Pimpin kami. Kami juga berdoa supaya orang-orang tua kami boleh merasakan kesehatan, boleh merasakan sukacita. Dan Tuhan, biarkan melalui setiap acara-acara yang boleh disiapkan, orang-orang tua kami boleh sungguh menikmati dan mereka boleh merasakan penyertaan dan kuat kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga berdoa, ajari kami untuk kami bersikap yang baik kepada orang tua kami. Karena itulah juga pengajaran kami kepada anak-anak. Itulah pengajaran kami kepada anak-anak kami tentang bagaimana sikap kami kepada Tuhan orang tua kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang dalam keadaan Tuhan lemah fisik. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Dan kami juga berdoa terus untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau juga ingin memberikan pemulihan, kesehatan. Berkatilah mereka terus bergantung, berharap hanya kepada Engkau saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh
menyerahkan Tuhan. Setiap masa depan anak-anak kami juga. Anak-anak kami dalam Tuhan, studi mereka kami percayakan kepada Engkau. Akan kami terus berdoa supaya anak-anak kami boleh Tuhan juga pimpin. Untuk boleh Tuhan tetap di dalam Tuhan. Dan boleh menjadi alat Tuhan dalam generasinya. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan pelayan-pelayanan terhadap khusus orang-orang tua yang di panti-panti jompo. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya sarana-sarana yang disediakan untuk pelayanan, sarana pelayanan bagi orang tua kami juga, kami berusaha sediakan, Tuhan juga pakai. Dan biarkan kami rindu, di mana gereja banyak orang tua akan kuat tentang tiang doanya. Kami rindu para usinda juga boleh sungguh terlibat dalam kegiatan doa, dalam aktivitas, dalam jaringan, dalam doa rantai. Kami percaya Tuhan, semua boleh sungguh terjadi karena Tuhan bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kehidupan kami hari ini sepenuhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berkarya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kita. Ingat saudara baik-baik, jika Tuhan Allah menyertai kita, tidak menjadi begitu penting siapa yang akan melawan kita ketika Tuhan Allah bersama dengan kita. Saudara, ingatlah selalu dalam setiap kehidupanmu dimanapun engkau, apapun profesimu, Tuhan menyertaimu. Shalom Immanuel.